Okay, bahasan kita sekarang adalah <tuh> bagaimana kalau kita mempunyai <tuh> setidaknya dua variabel, ya. Yang dua variabel itu numerik semua, ya. Numerik semua, <tuh> dan nanti lebih lanjut lagi, bagaimana kalau misalnya datanya juga? apa variabelnya bisa lebih dari dua ya Oke, jadi Sekarang kita mulai dari kalau dia dua variabel ya, dua variabel numerik continue. Itu setidaknya ada tiga ya diagram yang bisa kita buat. Tentunya masing-masing dengan apa ya kesesuaiannya juga begitu ya. Jadi ada ada maksudnya, ada maksudnya dari setiap uh, grafik yang kita mau buat. Oke, jadi diagram pencar atau scatter plot. Kemudian nanti ada juga diagram garis atau line plot, ya. Ada juga diagram area atau area plot. Ya. Nah, ini setidaknya yang tiga ini. Eh, diagram pencar itu Mungkin dulu kita belajar yang namanya koordinat, ya. Jadi, koordinat itu pasti nanti akan ada sumbu x dan ada sumbu y, ya. Jadi, nanti sumbu x, sumbu y, gitu, ya. Nah, tentunya setiap titik di dalam sini, ya, kita dia adalah mewakili sebuah pengamatan, ya, dari dua variabel. Ya. Jadi ketika kita mau ke sini, ini aslinya adalah gitu ya. Ini aslinya adalah kita punya dua variabel x dan y gitu ya. Kemudian misalnya observasi ke satu, x-nya x1, y-nya y1. Nah, dia akan ditaruh di sini, di x1, y1. Gimana kalau pengamatannya banyak? Ya tinggal nanti dilihat aja ya ada sebanyak berapa begitu. Dan tentunya kalau kita mau bikin diagram pencar ini tadi ya dia harus numerik kontinu untuk interval atau rasio. Ya. Dan nanti kegunaannya adalah kalau kita kalau kita bikin dia di dalam sebuah scatter plot, nanti bisa kita lihat apakah ada tren, apakah ada pengelompokan, apakah ada pola tertentu mengenai hubungan titik-titik eh, dalam pengamatan data kita. Ya, jadi, manakala kita buatkan dia dia, di dia dalam sebuah scatter plot maka nanti selanjutnya kita bisa lihat adakah tren di situ adakah pengelompokan pengelompokan amatan di situ adakah pola tertentu di situ ya adakah hubungan antara variabel x yang ditaruh sebagai sumbu datar dengan variabel y yang ditaruh sebagai sumbu partikel ya. Jadi eh, scatter plot nanti kegunaannya seperti itu. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Meskipun kita nanti tidak menyarankan untuk membuat secara manual gitu ya, tapi agar supaya agar supaya terbayang begitu ya, bagaimana pembuatannya. Jadi langkah-langkahnya sebagai berikut kita menyiapkan ada dua variabel x dan y setidaknya ada dua variabel x dan y gitu ya x dan y <tuh> ya mungkin nanti berapa sih pengamatannya gitu ya mungkin pengamatannya ada 30 mungkin ya atau bisa lebih bisa kurang juga nggak masalah nah apa yang nanti mau kita buat yaitu scatter plot. Dia nanti mempertimbangkan nilai maksimum dan nilai minimum dari variabel X dan variabel Y. Ya, jadi katakanlah di sini misalnya saya cari nih minimum dari X berapa sih? maksimum dari X berapa sih? Ya, ya. Minimum dari Y berapa sih? maksimum dari Y berapa sih? Gitu ya. Nah, ini agar supaya nanti kita bisa perhatikan ya sumbu x ini ya sedapat mungkin eh jangan jauh-jauh dari titik minimumnya ya dan maksimumnya demikian juga nanti y gitu ya jangan jauh-jauh dari titik minimumnya dan maksimumnya sehingga data kita itu ya berada Bayangkan data kita, apa nanti scatter plot kita itu ya berada di dalam frame inilah ya sekitar frame ini. Di sini gitu ya nanti. <tuh> Oke. Okay. Nah, nanti dari scatter plot itu tadi kan dijelaskan mungkin kita bisa melihat adanya pola begitu ya. <tuh> Dan ini kalau kita kaitkan dengan di metode statistika itu ada yang namanya pola hubungan gitu ya. Mungkin nanti bisa kita lihat polanya adalah dia pola yang berkorelasi positif. Jadi kalau dia diagram pencarnya antara kedua variabel itu ya dia bergerak dari arah kiri bawah sini ya kiri bawah ya kiri bawah ke kanan atas ya ya gerakannya ke situ ya jadi dari kiri kirinya bergerak ke kanan ininya bergerak ke atas gitu ya maka itu nanti menunjukkan pola yang positif ya sedangkan kalau kita mempunyai pola sebagai berikut ya Sumbu datarnya bergerak dari kiri ke kanan, namun sumbu vertikalnya bergerak dari atas ke bawah ya, ya. Nah, ini nanti menunjukkan pola yang negatif. Dan linier ini ya, dua-duanya lurus gitu ya, polanya lurus. Jadi linier Korelasi itu dia memperlihatkan pola yang linier ya, kalau jadi seperti ini dia adalah pola linier positif. Ini pola linier negatif. Ya. Bagaimana kalau misalnya seperti ini? Ya. Ini kalau kita lihat sumbu datarnya bergerak dari kiri ke kanan. Namun sumbu vertikalnya relatif tidak berubah gitu ya. Ini sumbu vertikalnya relatif di sebuah kisaran tertentu saja. Ya. Nah, ini tanda-tanda bahwa dia menunjukkan tidak ada kore korelasi. <tuh> Atau bisa juga tidak ada korelasi itu kasusnya misalnya dia berada mengumpul di dalam sebuah lingkaran saja ya jadi misalnya gini aja ya ya nah, ini juga sama ya dia tidak ada korelasi karena X-nya relatif berkisar dari sini ke sini, y-nya juga berkisar dari sini ke sini, gitu ya. Di sini, kisaran y ini kisaran x, jadi pergerakan dari x ya, itu bebas aja, tidak bergantung uh, dengan pergerakan dari y-nya. Nah, atau memungkinkan kita mendapatkan yang seperti ini, ini sebenarnya ada pola, namun polanya tidak linier. Ya, polanya tidak linier. Nah, kalau yang seperti ini nanti korelasinya itu tidak menjadi pegangan. Karena mengapa? Karena tadi sejak dari awal korelasi itu adalah menunjukkan hubungan linier. Manakala dia ada pola tapi tidak linier, maka penggunaan korelasi tidak tepat. Karena korelasi itu terbatas hanya untuk yang linier. Ya. <tuh> Jadi inilah Pentingnya eksplorasi, ya. Jadi, kita itu jangan sembarangan, jangan serta-merta. Manakala kita mempunyai data dua variabel, katakanlah X dan Y, gitu ya. Jangan serta-merta langsung dihitung korelasinya berapa, ya. <tuh> Ini nanti mungkin ketemu angka, gitu ya. Ketemu angka korelasinya, namun manakala dia pola yang sesungguhnya tidak linier maka maka angka ini ya seperti misalnya dia polanya sesungguhnya tidak linier ya maka angka yang di uh, peroleh ya yaitu itu tidak tidak memperlihatkan hubungan liniernya karena korelasi itu kan hubungan liniernya mau berapa misalkan diperoleh 0,7 misalnya Nah, ini angka 0,7 ini manakala datanya tidak linier, ya ini misleading ya. Ini menyesatkan. Karena sekali lagi korelasi itu adalah untuk melihat pola hubungan yang linier. Manakala dia tidak linier, maka berapapun angka yang kita peroleh dari si korelasi itu, itu tidak ada maknanya. Dia misleading ya, menyesatkan. Nah, dari scatter plot itu juga tadi dibilang memungkinkan kita bisa melihat adanya kluster-kluster, ya, adanya kelompok-kelompok. Salah satu kelompok yang mungkin bisa kita dapatkan adalah pengamatan-pengamatan yang mencil dari yang lainnya. Ini yang kita sebut sebagai outlier atau pencila. Ya. Mungkin kita nanti memperoleh seperti ini. Sekali lagi, ini nanti kalau dihitung korelasinya, ketemu ini angka korelasinya tapi tapi manakala dia ada pencilan seperti ini maka nilai korelasi itu tidak sepenuhnya bisa kita pegang. Mengapa? Karena nilai korelasi itu besar kecilnya akan dipengaruhi oleh si pencilan ini. Gitu. Di sinilah pentingnya kita melakukan eksplorasi di tahap awal sebelum menghitung macam-macam ya sebelum menghitung macam-macam. Seperti tadi saya bilang, manakala polanya non-linear, ya, maka korelasi itu sudah tidak relevan lagi. Tidak ada maknanya. Manakala dia ada pencilan, nilai korelasi yang kita peroleh juga dipertanyakan, ya. Tidak akan tepat begitu. Oke, jadi ini outlier. Nah, kemudian yang kedua yang kita sebut dengan diagram garis atau line plot. Line plot, ya. Nah, line plot ini biasanya, ya. Biasanya kalau ada uh, variabel waktunya. Ya. Kalau ada variabel waktunya. Jadi datanya itu bisa diperkirakan kalau salah satu variabelnya adalah waktu gitu ya. Sini adalah variabel waktu gitu. Yang tentunya waktunya nanti ada urutannya gitu ya. Ada urutannya. Kemudian misalnya di sini adalah variabelnya variabel x gitu. Nah, ini manakala kita mau bikin <coughs> grafik, ini yang tepat adalah diagram garis. Nanti sumbu datanya adalah waktu. Ya, sumbu vertikalnya adalah variabel yang kita ukurnya. Ya. Dan nanti kalau diagram garis, ya di sininya sih sama kayak tadi koordinat juga. Waktu sekian variabelnya x1. Nah, nanti waktu sekian variabelnya x1 misalkan di sini. Waktu berikutnya diperoleh nilai pengamatan <tuh> variabelnya x2. Waktu berikutnya x2 di sini misalnya. Waktu berikutnya x3 waktu berikutnya x3. Nah, nanti kalau dia sebagaimana ini namanya diagram garis artinya si titik-titik ini nanti akan dibuatkan garis. Gitu ya. Waktu berikutnya di sini, waktu berikutnya di sini, waktu berikutnya di sini. Nah, gitu ya. Nanti terus Oke. makanya disebut line line plot. Dan satu hal cara penggunaannya itu pastikan kalau ada salah satu dari variabel kita yang merupakan waktu pengamatan. Oke, nanti mungkin kita memperoleh diagram garis tunggal. Ya, artinya kalau kalau data deret waktunya ya data data pengamatannya ya variabelnya itu tunggal. Jadi kalau tadi saya bilang hanya x saja ini artinya tunggal gitu ya, tunggal. Atau nanti ada yang majemuk, ya, yang majemuk itu dia ganda. Jadi kalau ganda, mungkin kita punya variabel yang lain, ya. Katakanlah saya punya variabel e, y, gitu ya. Katakanlah y. Jadi nanti sini ya satu, y 2 y 3 dan tentunya nanti akan e, ada diagram garisnya lagi untuk yang y ini. Misalnya y ini di sini mulainya kemudian ke sini kemudian ke sini ke sini ke sini nah tinggal sambungin aja oh ini yang y nya kayak gini misalnya ya ah misalnya gitu ya jadi bisa majemuk bisa tiga bisa empat ya terserah nanti ya terserah jadi ini yang disebut dengan diagram garis majemuk, ya. Kemudian, kemudian berikutnya adalah ketika kita mau membuat diagram garis yang baik, perhatikan hal-hal sebagai berikut, ya. perhatikan hal sebagai berikut. Pertama adalah ketika kita mau menentukan intervalnya. Jadi sumbu datarnya itu gitu ya. Intervalnya bagaimana gitu ya. Intervalnya karena apa? Interval pengukuran yang terlalu luas itu akan dapat menyebabkan tren yang terlalu lebar sehingga menyembunyikan sinyal yang yang ada yang dikandung oleh data itu ya jadi kalau misalnya dia terlalu lebar apa si intervalnya gitu ya nanti nggak kelihatan dia gerakannya gitu ya perubahan dari waktu ke waktunya nggak kelihatan ya namun nanti kalau misalnya dia terlalu pendek, juga nanti akan terlalu fluktuatif gitu ya. Ya, intinya mah nanti harus dicarilah kira-kira interval yang bagusnya kayak gimana ya. Meskipun nanti kalau dengan software ya sebenarnya ya kita tinggal tinggal ngatur-ngatur aja ya mau seberapa mau kayak gimana frame-nya ya minimum maksimumnya kayak gimana mau mau seginikah, mau agak lebarkah, mau lebih sempit kah, begitu ya. Nanti eh, seperti itu. Nah, kemudian manakala diagram kalisnya majemuk, ya, ya itu juga nanti jangan terlalu ramai juga, ya, jangan terlalu ramai. Ya itu sekiranya cuma lima itu mungkin masih masih acceptable lah ya masih bisa diterima jadi kalau jumlah seriesnya ada lima gitu ya, majemuknya itu cuma sampai lima ya itu masih oke okay lah. Tapi kalau sudah lebih dari lima nanti malah terlalu terlalu rumit gitu ya si gambarnya itu, sulit dibaca nanti. Oke, okay. jumlah garisnya jangan terlalu banyak ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai, <tuh> nah ini nanti. Tadi kan saya bilang, kalau diagram garis itu, sumbu datarnya pasti waktu. Masalahnya adalah di sumbu vertikalnya, ya. Nah, nanti sumbu vertikalnya ini, itu mulainya mulai mau dari nol, enggak? Mulai dari nol, enggak? Kalau misalnya ini, ini contoh ya, data saya, saya bikin eh, diagram garisnya dengan menggunakan sumbu Y-nya itu mulai dari nol. Hasilnya kayak gini. Hasilnya kayak gini. Ya. Apa yang bisa kita tangkap? Oh, ini mah konstan aja gitu. Konstan aja. Tapi ini konstan karena kita terlalu lebar mengambil sumbu vertikalnya. Sumbu vertikalnya kita ambil dari 0 sampai 1 ya karena kita terlalu rebar mengambil sumbu vertikalnya maka hasil dari grafiknya akan seperti datar padahal mungkin tidak demikian ya supaya kita bisa melihat uh, pola aslinya begitu ya maka ini kita jangan mulai dari nol. Kita mulainya katakanlah misalnya dari 0,7, mulainya dari sini nih, dari 0,7. Ya. Sampai 0 sampai ini mulainya 0,7, mungkin sampai sampai 0,8 sekian. Jadi ambil sini aja nih. Ya, ambil sini aja nih. Ambil sini aja. Sehingga nanti ya sehingga nanti di kisaran ini Nah, kita jadi semua datar semua vertikalnya itu enggak mulai dari nol ya. Kita naikkan mungkin mulai dari 0,7. Ya, maka nanti akan kelihatan dia fluktuasinya. Jadi sebenarnya ada fluktuasi nih data kita ini, enggak datar aja kayak yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini gagal uh, memperlihatkan ya adanya eh, informasi gitu ya adanya informasi yang terkandung di dalam data karena seolah-olah jadi datar semua tapi manakala kita perpendek sumbu pertik kisaran sumbu vertikalnya, tidak lagi dari nol ya kita nanti berhasil mendapatkan apa info yang terkandung di dalam data ini. Nah, kemudian juga nah ini, ini seringkali juga apa ya kita itu jadi seperti over gitu ya kayak lebay gitu ya nah tadi kan saya bilang aslinya data kita itu kan koordinat ya, aslinya koordinat jadi pada waktu sekian ini loh datanya di sini ya pada waktu berikutnya ini loh di sini waktu berikutnya ini loh di sini di sini gitu kan jadi data aslinya adalah yang ini ya yang titik ini Ya data sini yang titik ini, cuman karena sumbu datarnya adalah waktu, yang artinya dia sekuen, berurutan, gitu ya. Maka kemudian di, disambungkanlah oleh garis, jadilah diagram, diagram garis. Nah, ada orang yang lebay, gitu ya. Apa si diagram garisnya itu dia lakukan smoothing namanya ya, lakukan pemulusan sehingga menjadi halus seperti ini ya, dilakukan pemulusan. Nah ini yang sebut dengan over tadi. Mengapa ini enggak boleh? Karena ini jadi hilang data aslinya. Ya, ini jadi hilang data aslinya. Oke, okay. oke okay, itu yang kedua ya diagram garis. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan diagram area. Ya. Jadi diagram area itu sebenarnya diagram garis juga, ya. Cuma nanti di bawah grafiknya dia akan buat arsiran, ya. Dia akan buat arsiran. Mengapa diarsir? Karena supaya memperlihatkan adanya volume di situ, ya. Arsiran atau dibikin shading gitu, diberi warna gitu ya di bawah diagram garisnya di bawah garisnya karena kita ingin memperlihatkan bahwa di situ ada volume area itu nanti akan merepresentasikan ya mencerminkan volume ya jadi katakanlah misalnya saya punya eh, <tuh> variabel kayak gini ini waktu gitu ya ini x1 jadi waktu sekian x1-nya sekian ini x2 sekian waktu kedua x1 sekian x2 sekian misalnya inilah uh, provider ya provider misalnya di kita itu kan untuk layanan internet di HP ya ada Telkomsel gitu ya ada Indosat begitu ya mungkin ada smart print. nah katakanlah seperti itu ya katakanlah di sini adalah pelanggan telkomsel pelanggan indosat pelanggan xl ya pelanggan smart print, gitu ya ini waktu ini katakanlah misalnya bulan kita evaluasi per bulan ya nah nanti bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat, kayak gimana dia uh, pergerakannya dari waktu ke waktu, ya. Mungkin dia nanti ada overlapping, kayak gini, ya. Yang ada overlapping seperti ini, kan, uh, di titik awal, ini yang biru itu tinggi, ya, yang coklat itu rendah, ya. Tapi kemudian hampir berimpit, berikutnya yang coklat malah melejit. Yang biru cuma di sini. Ada bagian-bagian tertentu yang uh, beririsan, yang overlap. Nah nanti yang overlap itu bisa kita gambarkan dengan efek transparan. Jadi kalau dia murni di bawah kurpanya, ya warnanya coklat gitu ya dan biru. Tapi kalau dia di arah di daerah yang overlap, dia warnanya dibikin efek transparan. Katakanlah misalnya seperti jadi uh, abu begitu ya seperti jadi abu-abu, oke, okay. atau atau ya kita bikin menjadi yang namanya stack ya, stack itu ditumpuk, gitu, ya. Jadi ketika ditumpuk itu 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 ada 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 nilai total, ya, ada nilai total. Jadi variabelnya itu kalau mau yang stack ya kita harus bikin total di sini. bikin total. Ah, bikin total. Kemudian yang si variabelnya dibuat variabel baru ya, yaitu yaitu proporsi ya. Misalnya di sini Y1. Y1 itu apa? Y1 adalah X1 per total Sekian. Ya. Gitu ya. Y1 itu adalah X1 per total. Y2 adalah X2 per total. Gitu. Ya. Total. Kemudian nanti kita bikin kumulatifnya, ya. Kita bikin kumulatifnya. Katakanlah Z1. Z1 itu apa? Z1 itu adalah Y1 aja, gitu. Tapi Z2 adalah Y1 ditambah Y2, gitu. Jadi kumulatif gitu ya, kumulatif. Kemudian Y3 adalah Y1, Z3 adalah Y1 tambah Y2 tambah Y3 gitu. Sehingga nanti tidak akan overlap kalau seperti itu mau pasti dia numpuk kayak gini. Ya, pasti stack kayak gini. Nah, nanti dari situ bisa diperlihatkan mengenai luasnya itu, ya. Katakanlah misalnya seperti ini nih, seperti ini. Nah, ini ini cuman cuman x1 aja sampai sini, ya. Cuman x1 saja. Nah, tapi ini adalah x1 tambah x2. Ya, kayak kumulatif itu ya. Kayak kumulatif. Ini adalah x1 tambah x2 tambah x3. Pasti kalau seperti ini dia akan selalu yang satu lebih tinggi dari yang lain gitu kan monoton terus naik itu stack area chart. Dan ini nanti ada mananya karena apa? Karena kita ingin lihat kontribusi, ya. Jadi saya bilang tujuannya apa? Kemudian eh, grafik yang mau kita pakainya apa itu harus harus match, harus sesuai, ya. Kalau tujuannya misalnya ingin melihat ada enggak sih kontribusi gitu ya porsi dari masing-masing komponen ya ini yang stack area chart ini dia yang cocok. Nah, seringkali kita itu sebenarnya cuman punya satu variabel ya. Cuman cuman punya satu variabel tetapi misalnya kita bikin dalam bentuk area chart. Nah, ini ini lebay juga ya tidak tepat. Mengapa? Karena tadi area cat itu dalam rangka untuk melihat kontribusi, kan? Nah, kalau variabelnya cuma satu, apanya yang kontribusi? Kan cuma dirinya sendiri. Nah, jadi kalau cuma satu variabel ya tepatnya diagram garis aja seperti ini atau bikin diagram batang seperti ini dari waktu ke waktu. Ya, kalau dibikin dia area cat seperti ini malah Uh, tidak tepat, ya. Oke, okay. jadi itu tadi untuk yang satu variabel. Mungkin diagram pencar, mungkin diagram garis, ya. <tuh> mungkin diagram area, ya. Mungkin terakhir uh, yang area itu bisa di-stack, ya, seperti yang tadi dijelaskan di depan. Nah, ini ya. Oke, diagram pencar, diagram garis, diagram area. Nah, sekarang gimana kalau di dalam data kita itu itu variabelnya lebih dari dua. Katakanlah misalnya yang sederhana itu tiga variabel deh gitu ya. Tiga variabel. Nah, maka mungkin kita nanti akan buat yang namanya grup scatter plot ya jadi di grup scatter plot itu sebenarnya scatter plot ya cuma nanti variabel ketiganya akan berperan di dalam scatter plotnya jadi tadi saya bilang kalau scatter plot kan ini x ini y gitu ya ya di sinilah titik gitu lah ini kan cuman untuk dua variabel kalau tiga variabel, maka nanti variabel ketiganya perannya apa di sini? Mungkin perannya dia akan memberi e, warna kepada setiap titiknya, ya, sesuai dengan variabel yang ketiganya, ya. Mungkin dia akan berperannya membedakan titiknya, begitu ya. Nah, jadi aslinya scatter plot tapi karena ada variabel ketiga, maka variabel ketiga itu turut berperan di dalam membuat si grafiknya. Perannya nanti bisa macam-macam. Oke, kemudian korelogram. Nah, ini apalagi ini kalau si variabelnya banyak, ya. Jadi kalau kita punya data x1, x2, x3, x4 dan seterusnya, ya nah ini nanti kita akan buatkan yang namanya korelogra, ya, matrik korelasi. Oke, kemudian bubble chart. Nah ini juga sama ya, bubble chart ini mirip dengan yang atas, ya. Aslinya adalah scatter plot, tapi variabel ketiganya nanti berperan untuk menentukan titiknya itu seberapa besar, gitu. Ya, besar kecilnya titik di dalam sekitar plot ini nanti akan di ditentukan oleh variabel ketiganya itu di dalam bubble chart. Kemudian pairs plot sebagaimana istilahnya pairs berpasangan gitu ya. Ini ini mirip dengan yang atas ya. Mirip dengan yang korelogram. Kemudian yang terakhir adalah parallel plot juga sama kalau dia variabelnya banyak. Nah, tadi kan saya bilang kalau kita punya tiga variabel, katakanlah saya itu punya variabelnya x1, x2, ya pengamatan 1, 2, 3, sampai n. Ini datanya nih, ya ini datanya. Ya, manakala data ini saya bikin scatter plot, maka saya bisa dapatkan scatter plot misalnya ini x ini, x, ini x1 ini x2 saya dapatkan scatter plot. Tapi jika di dalam data kita ada variabel X3 ya yang si X3-nya ini tidak kontinu ya ini bisa diskrit bisa kategorik begitu ya. Pokoknya di sini bisa diskrit ya, numerik tapi diskrit atau dia kategorik ya nah maka x itu nanti akan berperan di dalam memberi warna kepada titiknya ya kalau misalnya x itu adalah kategorik mengenai status grup apakah grup ke satu grup kedua grup ketiga maka nanti setiap titiknya ini akan diberi warna berdasarkan nilai dari grupnya ya kataakannya katakanlah misalnya titik ini ini titik ini x1nya 0,2 x2 nya sekitar minus e, 3 misalnya jadi X1nya 0,2 x2 nya minus 3 gitu grupnya ternyata grup 1 karena dia grup 1 maka dikasih warna titiknya warna hitam ya ini ada lagi titik lain di sini ya di sini. Dia titiknya adalah sekitar 0,5. Di sininya minus 3 juga. 0,3 minus 3 juga. Tapi dia grupnya grup 2, eh grup 3. Maka dia dikasih warna hijau. Ya, yang titik ini dikasih warna hijau. Gitu. Oke, ini yang disebut dengan grup scatter plot. Nanti ada peran dari variabel ketiga, ya, di dalam diagram pencar. Dalam hal ini nanti variabel ketiganya kalau diskrit atau kategorik maka dia bisa berperan untuk memberi warna. Kemudian korelogram. Korelogram itu korelasi ya. Korelasi itu kan hubungan linier tadi dijelaskan di depan ya. Jadi kalau kita punya sekian banyak variabel, tentunya kita bisa menghitung korelasi setiap sepasang variabel. Sepasang itu artinya dua variabel, ya. Nah nanti si nilai korelasinya dipisualkan, dipisualkan dalam bentuk korelogram, ya. Ini ilustrasinya. Oke, ini ilustrasinya. Ini ada banyak variabel nih. Ya. Variabel X1, X2, berapa? Nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai X10 katakanlah. Ya. Nah, kemudian dia sebelum memvisualkan dengan korelogram, ya dia sesungguhnya menghitung dulu korelasinya. Berapa sih korelasi X1 dengan X2? Nah, dia hitung. Oh, korelasinya misalnya 0,4. Ya, 0,4. Jadi yang si korelasi 0,4 itu dia akan gambarkan di sel yang bersesuaian karena x1 dengan x2 berarti baris ke-1 kolom kedua. Berarti di sini. Nah, yang tadi 0,4 itu jadi sesungguhnya ini aslinya adalah 0,4 dulu ya ketemu angkanya dulu 0,4 kemudian dia dia dipisualkan angka 0, angka 0,4 itu di dalam gradasi warna nah, di dalam gradasi warna maka dia jatuhnya warna ya inilah hampir abu-abu di sini dia hampir abu-abu ya dan 0,4 itu ya buletannya ya ukuran seukuran 0,4 ya nah jadi di sini si angka 0,4 itu kemudian dipisualkan menjadi dua hal pertama adalah warnanya sesuai gradasi warna gradasi warna ini dari merah tua sampai dengan biru tua ya dari merah tua sampai biru tua dan ini nanti eh, di dalam uh, interval ini gitu kan itu warnanya kan gradasi jadi pertama dia uh, diperlihatkan dengan intensitas warnanya gradasi warnanya kemudian yang kedua diperlihatkan dengan uh, diameter dari bulatannya diameter dari bulatan ya oke tapi yang diameter itu yang diameter itu tanda mutlak ya tanda mutlak karena korelasi itu kan kalau tanda memperlihatkan dia arahnya negatif atau positif tapi kalau besarannya tidak kita lihat tandanya misalnya 0,8 dengan minus 0,8 dari sisi keeratannya kan sama-sama erat. cuman yang satu positif yang satu negatif sehingga untuk besarnya diameter bulatan ini dia tidak memperhatikan uh, tanda ya? Jadi, misalnya yang ini, korelasi antara iPad dengan iPhone itu bentuknya hampir sama dengan korelasi iPhone dengan other phone. Cuman yang satu itu di arah positif, ya dia semakin ke arah biru dia semakin positif, kalau semakin ke arah merah dia arah negatif. Jadi, kalau ini positif, ini negatif. Oke, jadi ini korelogram namanya. Intinya di sini memvisualkan korelasi. Ya. Data mentahnya ya kayak gini, kita mempunyai variabel banyak, x1, x2 sampai x10, ya. Mungkin pengamatannya 1, 2 sampai sekian, gitu ya. Nah, jadi <tuh> pertama kali pasti dia hitung korelasi dulu, kemudian si korelasinya divisualkan. Kemudian kenapa yang ini, yang tengah ini, dia hitam dan besar karena ini dia di, diagonal utama ya menunjukkan korelasi dirinya sendiri iPad dengan iPad itu sama saja korelasi x1 dengan x1 ya pastilah satu korelasi dengan dirinya sendiri jadi karena satu maka dia pasti paling biru tua gitu ya dan bulatannya pasti paling besar gitu ya itu korelogram kemudian bubble chart ini yang tadi saya bilang ya bubble chart itu aslinya kita mempunyai variabel x1. Katakanlah di sini age dan initial price ya. Variabelnya itu adalah age variabel age dan initial price ya, initial price. Jadi aslinya ini data data intinya adalah ini ya pengamatan satu berapa age-nya berapa initial price-nya bikin koordinatnya kan yang kedua berapa age-nya berapa initial price-nya bikin juga sama ya nah kemudian ada peran perannya itu adalah di sini sebenarnya ada dua peran pertama adalah dari variabel ini katakanlah ini variabel jenis ya atau type of apa di sini? Ini sebenarnya tipe dari tipe dari investasi, ya. Tipe tipe saham gitu ya. Kita menginvestasikannya dalam apa? Dalam saham, kah? Dalam bond, ya. Dalam bond, bond itu apa? Kalau bahasa kitanya, pokoknya itulah ya. Ini tipe investasi. Nah, karena tipe investasi ini adalah kategorikal, hmm, ya, kategorik tentunya dia perannya bisa jadi di sini nanti ada tipe tipe dari investasinya apa karena dia kategorikal maka dia bisa dibikin jadi warna ya kalau stok dikasih warna hijau kalau bond dikasih warna merah mutual fund dikasih warna biru nah, kemudian ada lagi variabel peran yang berikutnya yaitu adalah volume investasinya gitu Nah, si volume investasinya inilah yang sebenarnya yang disebut dengan bubble-nya itu. Ya, jadi apa? Besar kecilnya titik ini ditentukan oleh si variabel investasinya ini. Gitu. Ya. Jadi kalau dia variabel investasinya ini, variabel yang keempat di sini ya, besar, maka nanti akan digambarkan dengan bulatan yang besar. Kalau dia variabel investasinya kecil, dia akan di perlihatkan dengan bulatan yang kecil itulah bubble chart ya kemudian pair plot nah ini tadi saya bilang pair plot itu mirip sebenarnya dengan korelogram karena dia mencerminkan sebenarnya utamanya adalah korelasi ya cuman ada yang lainnya ya nanti bisa ditambahkan jadi dia dibikin scatter plot dulu gitu ya jadi scatter plot dibikin diagram pencar antar pasangan variabel ya. Jadi kalau ini adalah variabel 1, ini variabel 2, ini variabel 3 ya. Tentunya ini sebagai kolom juga variabel 1, kolom kedua variabel 2, kolom ketiga variabel 3. Nah, variabel 1 dengan variabel 1 enggak usahlah dibikin plot, pastikan garis lurus. Variabel 1 dengan variabel 2 dibikinlah dia Diagram pencarnya hasilnya ini. Ini artinya apa? Sebagai sumbu datarnya adalah variabel satu, sebagai sumbu vertikalnya adalah variabel dua. Sebaliknya yang ini yang yang bawahnya datarnya adalah variabel dua, vertikalnya variabel variabel satu. Ya, inilah pair spot. Apa yang bisa kita lihat di sini? Sebenarnya banyak nanti. Ya salah satunya adalah korelasi yang korelasi itu tadi bisa kalau tujuannya khusus kepada korelasi pakai korelogram yang di depan ini. Tapi kalau ingin yang lebih banyak mengenai pola hubungannya dan lain sebagainya, maka pair plot ini nanti yang lebih tepat. Oke, kemudian yang terakhir adalah parallel coordinate plot. Sama juga ini kalau <tuh> variabel yang diukurnya banyak ya, jadi misalnya ada X1, ada X2, ada X3, ada X4. Ini, ini pengamatannya 1, 2, 3, 4 sampai N gitu ya. Maka nanti pertama dia akan gambarkan untuk variabel X1. X1-nya di, 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 di koordinat berapa aja sih? Di sekian, di sekian, di sekian, di sekian, di sekian. Selesai X1, baru kemudian X2. Ya, X2. Sekian, 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 dan seterusnya. Ya, Nah, ini juga bisa dikombinasikan dengan adanya warna nanti, ya. Misalnya di sini ada variabel kategori tipe, tipe. Maka nanti maka nanti disambungin dari variabel satu ke variabel keduanya dengan garis dengan warna tertentu sesuai dengan tipenya. Kalau dia baris ke satu itu tipenya tipe A misalnya, maka nanti e, garisnya berwarna apa begitu. Ya, Nah, ini nanti contohnya kayak gini, ya. Contohnya kayak gini, jadi di sini apa? Saya di sini mempunyai variabel eh, 4, dan variabel kelimanya adalah spesies. Maka, nanti khusus variabel ke satu, dia bikin plotnya kayak gimana? Selesai variabel ke satu, ya, untuk memperlihatkan ini. Lanjut ke variabel kedua, nah, satu kedua, kalau dia dia kan individu yang sama ya dari sini ke sini adalah individu ke satu ya maka dia dihubungkan dengan garis berwarna spesiesnya kalau dia warnanya setosa ya berarti warnanya ungu ini yang bawah ini ya oke seperti itu ya bahasan kita minggu ini silakan kalau ada pertanyaan Silakan, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan.